ada partner yang bagus buat bosing itu apa gitu. Kayaknya harus pakai guru gay beneran deh. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang cuma hanya untuk keampasan, oke. Sekarang kita ada di game Ninjutsu Kaisen ya. Ini udah hari ke berapa berarti aku? Hari ke-16. Sebentar lagi mendapatkan Obito ya, tapi masih 120. Masih 100. Aku masih 87 poin. Berarti sekitar masih kurang 13 mungkin besok ya. Oke, ini Elite Dungeon Enhancement. Oh, ini harus level 5. Semuanya harus level 5. Oke. Event benefit spin ini enggak ada, sign in. Oke, hari ke-16 ya. Sebenarnya sekarang ada event gacha sih, cuman karena kayaknya mending nunggu nunggu event gacha yang ini limited partner. Ternyata sekarang Jiraiya ya. Jiraiya itu S plus, tapi menurutku kayak nggak usah deh. Nanti nunggu yang selanjutnya aja gitu. Karena di sini kalian bisa lihat aku cuman ada 46. Kalaupun aku beli ya, aku bisa beli itu mungkin 71 gitu ya, 71. Jadi masih belum nyampe 200 biji ya. Toh aku juga nggak punya shardnya gitu, karena shardnya udah aku masukin ke si Minato-nya. Oke, kita worship dulu. Nya kita ambil semua. Ini orang-orang nggak tahu ya dapat hero pada dari mana sih dapat hero-nya nih. Ya orang-orang udah pada pakai ini nih, Naruto yang ini atau pakai Naruto yang ini, gila. Walaupun emang masih banyak juga yang pakai itu ya. Katanya sih dari sini cross server contest. Kan ini kalian jangan sampai lupa juga sih di sini ya. Di sini event shop-nya aku 1 juta, ini gila, satunya harganya 5 juta coy. 5 juta kalian bakal dapat 30 ya. Dan dapetin ininya itu kalian kalau nggak salah dari sini ya. Ini udah punya aku semua nih, kayaknya dapat shard paling mudah ya. Cara dapat shard paling gampang, go to research point tim 1 tim 2 unoccupied. Ini apa nih, claim all. Oke, kita claim ya. Ini aku ada 2 ya, berarti aku ada 2 coy. Aku di sini sama di sini nih. Kalau misalkan kalian udah kebuka 3 poin, ya udah deh, kalian gas aja ya 3 poin ya. Ntar kita hajar aja deh ya. Kayaknya yang ini deh tadi. Oh, bukan punya aku yang mana sih, yang ini kah? Oke, yang ini. Yang unoccupied ini sebenarnya tinggal di quick challenge aja deh. The HP of your developer protagonist is too low. Go to recover. Cancel. Berarti confirm. Oh, lagi habis semua cok darahnya ya. Kalau nggak salah dari sini itu kalian nanti bisa dapat nih, kalian bisa lihat rewardnya di sini, ada server ranking, group rank. Nah, bisa dapat ini kan, Indora. Indora shirt. Tapi nanti dapatnya di mail ya. Ini kita coba lihat partnerku udah ada berapa shard ya. Aku nggak tahu sih dapat shard paling gampang. Menurutku ya paling gampang ini gitu ya, Hidan. Hidan pun dapatnya dari itu doang. Dari daily ya. Nah, Indora aku masih cuman 15.
Sebenarnya ada satu lagi cok bisa dapat ini nih. Hero ya Sasuke yang ini nih, Sasuke yang ini. Ntar kita coba lihat search-nya tuh dari mana gitu. Nah, masalahnya kita nggak bisa lihat search-nya dari mana gitu. Dari event masih nggak ada. Tapi aku bisa bisa punya 46 ini dari mana? Dari situ kalau nggak salah. Cross server dari cross server ini atau dari sini kah? Cross server sparring ini kah? Perasaan dari sini kalau nggak salah nggak dapet deh. Yang pasti di sini tuh dapat core shield ya. Jadi kita bisa belanja belanja gear. Oke, kita challenge dulu. Sekarang aku udah level ranking 56 ya nih. Sampai ranking top 40 ternyata masih guard semua cuy isinya ya. Masih bot semua loh isinya loh. Nah, ini baru orang nih ya. Ini baru orang, kita refresh deh. Nah, ini masih guard. Kalau masih guard bisa kita blitz langsung kan. Oke, udah habis ya. Sudah habis, kita klaim semua. Wih, dapat kursil stone. Dapat, aku udah level 65 ya sekarang dan udah VIP 3. Coba VIP 3, ternyata VIP 3 juga nggak dapat apa-apa. Kita cuman bisa lebih itu aja coba ya. Bisa beli stamina lebih banyak gitu. Jadi levelnya jadi lebih cepat, udah gitu doang. Oke, kita coba up dulu. Abis itu nanti kita coba apa namanya, hidden ya, nyari si hidden. Nah, ini pokoknya yang elite stage itu kalian jangan sampai lupa untuk ngeblitz cuk, karena ini sehari cuman bisa satu kali doang masuknya. Oke, kita cek yang ini. Nah, ini yang jarang banget ya. Bukan jarang sih, langka anjir. Ini langka cuk. Tarik sekali. Soalnya sehari cuma bisa satu. Set, tarik. Nice. Oke. Ini harusnya pas tanpa harus reset ya. Ini kita challenge letter aja. Nah, karena kita udah level 65, sekarang Roach Ninjanya kita dapat yang level 65. Itu sulit cuk. Wah, ternyata tetap harus ngereset anjir. Oke, dah. Kita naikin sama yang ini terakhir. Ini harus ngereset juga sih, cuman 4 doang soalnya. Nice, pas. Oke, udah kita coba ya sekarang ya. Kita coba lawan ini. Aku udah 3 hari sumpah coy ya. 3 hari nggak bisa lolos di daerah yang ini. Entah kenapa kalau di game ini emang di daerahnya ngeselin banget. Jadi di elite stage terus di story yang normal juga aku mentoknya di Deidara. Semuanya mentok di Deidara. Oke, dah sekarang kita coba start ya. Semoga kita udah bisa lolos di sini. Ini hari keempat cok ya. Hari keempat aku stuck di Deidara ini. Sumpah nggak lolos-lolos. Karena ini kan kita nggak bisa gerakin ya, kita nggak bisa gerakin partner kita gitu. Dan kalau misalkan kena ledakan, udah deh. Sekali kena ledakan itu sakit banget. Oke, please. Tuh kan, masih nggak lolos cuy, masih nggak lolos loh. Itu di solo sama si Asuma doang loh. Tuh kan nih, masih kurang 7 nih, masih nggak lolos. Kita quit stage dulu ya, kita quit stage ya, karena gimana pun nggak lolos gitu loh.
coba kita pakai yang lain ya, kita coba pakai cara lain. Ini yang nggak guna banget kayaknya si siapa ya, Asumanya guna cuy, si Mei yang kayaknya nggak guna banget tuh. Kita coba bawa si Kakashi deh ya, kita coba bawa Kakashi. Oke, kita coba start. Kayaknya kita harus cari kalau nggak pakai Guru Gai gitu ya. Guru Gai kan juga kalau nggak salah dia bisa nurunin defense musuh kan, nurunin defense boss kalau nggak salah. Wah, Kakashinya ternyata nggak guna coy. Kakashinya nggak guna. Aduh, kena ledakan semua nih. Kalian lihat, begitu meledak itu sumpah set kenceng banget cok, ngurang darahnya. Beneran dong, Kakashinya nggak guna dong. Kok nggak tahu, mungkin ada partner yang bagus buat bossing itu apa gitu. Kayaknya harus pakai Guru Gai beneran deh. Oke, yuk 3. Nah, nih ledak, abis meledak itu Kisame bisa mati tuh. Nah kan, bener kan? Nah. Oke. Loh, lolos loh. Aduh, tetap masih defeat men ya. Tetap masih defeat, tetap enggak kuat ya. Padahal tadi udah tinggal dikit lagi loh. Udah tinggal dikit lagi enggak lolos. Oke, karena udah nggak bisa lolos ya, kita kalau tadi kan udah mati kan hero kita kan. Kalau kita mau pakai ini, kita nggak nerusin yang tadi cok, kita ngulang di darah dari awal lagi gitu. Jadi ini udah nggak bisa lolos untuk hari ini, masih tetap nggak lolos itu. Kalian lihat di darah yang ngurang lagi, darahnya balik lagi ke 10. Oke lah, oke, jadi masih belum kuat ya. Oke, aku cukup dunia sampai sini cok. Kalau kalian suka dari dunia, klik like, share. Kalau kalian suka dari video seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching, see you next video. Salam apa sih ini, bye.